Anggi berikut ikan yang menimbang-nimbang seribu dan kecepik sepnya sudah mengetahui kecepik sep error yang dilakukan serang Anggi sehingga poin tinggal pada angka 1-0 lari kecil ke belakang kembali saudara Awan melirik ikan dan menimbang-nimbang sulit bundar sudah melukti lagi-lagi bolanya keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 1-1 kembali pada angka 1-1 sudah ada siapa lagi-lagi bolanya kedua tim melakukan servis error sehingga poin pindah pada angka 2-1 kembali Nadia Serayusbi nomor punggung 2 setter andalan dari tim Bangsa sudah ada Anggi di sana angkat tinggi-tinggi kembali alo penyelamatan bola yang dilakukan masih ada Awan umpan 1-2 kembali lagi-lagi spike dari Asep Leon yang sempurna mengguncang pertahanan dari anak-anak Pantai Selatan sehingga bertambah poin pada angka 3-1 kembali Yusbi nomor punggung 2 sudah ada Awan di sana angkat tinggi kembali berarti pula juga yang dilakukan oleh saudara Satria sehingga poin pindah pada angka 2-3 bergeser ke belakang turun ke bawah saudara Diki berdiri ke kiri kanan sudah ada siapa Tawan di sana angkat 1-2 kembali Are Tawan di sana angkat 1-2 kembali Are baik mesin torbin mesra Arif yang sempurna sehingga poin bertambah pada angka 4-2 kembali Arif bergeser ke belakang salah satu mahasiswa di Uniga Garut ini menimbang-nimbang sulit bundar siapakah yang akan dituju apakah saudara Anggi Alo ataukah Yopi yang akan dituju sudah ada Anggi di sana angkat tinggi kembali punya lagi sudah ada Anggi di sana angkat tinggi kembali punya lagi ini spike dari saudara Purna yang tuh sempurna poin pindah pada angka 3-4 lari kecil ke belakang turun ke bawah kembali nomor punggung 7 saudara Chris John melirik kiri kanan menimbang-nimbang sulit bundar pada angka 3-4 sudah ada Awan di sana angkat sisi kembali yang apa lagi yang dilakukan oleh saudara Satria menambah poin pada angka 4-4 masih dalam bola sebenarnya dikuasai oleh anak-anak dari Pantai Selatan melalui tangan nomor punggung 7 Chris John sudah menting lagi bolanya keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 5-4 nomor punggung 12 inilah dia saudara Dodi berdiri ke kiri kanan pada angka 5-4 sudah ada Yopi di sana angkat 1-2 kembali lagi-lagi Satria melakukan spike blok apa dari saudara Awan yang kurang rapat poin pindah pada angka 5-5 nomor punggung 6 lari kecil ke belakang kembali Nadia Satria memutar-mutar sulit bundar sudah ada siapa gerakan di sana Dodi angkat 1-2 pukul kembali Tawan lagi-lagi penyelamatan bola di seorang Anggi yang kurang sempurna sehingga poin tindak pada angka 6-5 bergeser ke belakang turun bawah pada angka 6-5 kembali Asep Leon sudah ada siapa gerakan Satria di sana angkat tinggi-tinggi kembali saudara Alo penyelamatan bola yang dilakukan umpan 1-2 kembali Arif lagi-lagi baik yang gak tahu saudara Arif dengan bola-bola back attack yang cukup sempurna sehingga poin bertambah pada angka 7-5 dua angka ketertinggalan anak-anak di Pantai Selatan pada set yang ketiga sudah ada siapa Satria di sana angkat 1-2 kembali Angge lagi-lagi penyelamatan bola yang dilakukan Angge masih ada Dodi di sana tetapi pengembalian bola yang dilakukan saudara Dodi kurang sempurna sehingga poin pindah pada angka 6-7 Alo bergeser ke belakang nomor punggung 11 dan dibang-dibang sulit bundar sudah ada Dodi di sana angkat Yusbi kembali Tawan yuk apa lagi yang dilakukan oleh saudara Anggi nomor punggung 2 dari Pantai Selatan cukup rapat menambah poin pada angka 7-7 kembali nomor punggung 11 Alo melirik ke kiri kanan sudah ada siapa Arif di sana angkat 1-2 kembali Tawan lagi-lagi spike yang dilakukan saudara Tawan menambah poin pada angka 8 teknik cutting out yang pertama pada scene yang ketiga diberikan wasit seru ya kembali ke lapangan pada angka 8-7 masih ada bola sebenarnya dikuasai oleh saudara Tawan sudah melampaui ada siapa gerangan di sana Alo angkat 1-2 kembali Anggi penyelamatan bola yang dilakukan tetapi rakit pun yang dilakukan oleh saudara Anggi cukup sempurna sehingga poin tindak pada angka 8-8 kembali bergeser ke belakang Anggi sudah ada Tawan di sana angkat 1-2 kembali Arif dua blok upper lagi-lagi menutup bajunya bola tidak bisa membendung spike dari saudara Arif sehingga poin tindak pada angka 9-8 bergeser ke belakang sudah ada siapa dan ucapan selamat datang kepada Bapak Babinsa Desa Sancang, Bapak Aceng dan juga Bapak Mega selamat menyaksikan jalannya pertandingan
turnamen sekecamatan Cibalong yang digelar di lapang Sawargi. Ya, kembali ke lapangan sudah ada sepak bola yang arik yang tinggal tapi lebih dulu di dalam nomor punggung Ang Satria bermain dengan bibirnya sehingga poin bertambah pada angka 10-9 masih terkembali oleh dia saudara Yusmi melirik ke kiri kanan menimbang-nimbang sulit bundar sudah ada Alau di sana umpan 1-2 kembali lagi-lagi spike di sana umpan 1-2 kembali lagi-lagi spike yang dilakukan secara purna cukup sempurna sehingga poin pindah pada angka 10 sama berkisir ke belakang turun ke bawah pada angka 10 sama sudah ada siapa gerakan di sana angkat 1-2 kembali Arif tidak bisa dilakukan masih ada Satria di sana kembali purna lagi-lagi dibiarkan begitu saja oleh saudara Dodi sehingga bertambah poin pada angka 11-10 berkisir ke belakang turun ke bawah setter andalan dari tim Pantai Selatan saudara Diki memiliki kiri kanan sudah ada siapa gerakan di sana angkat 1-2 kembali Dodi tidak bisa dilakukan kembali Dodi lagi-lagi penyelamatan dari saudara Diki yang kurang sempurna sehingga poin pindah pada angka 11 sama dari kecil ke belakang turun ke bawah saudara Ari melirik ke kiri kanan salah satu pemain yang didatangkan dari pamengkut ini berimbang-imbang sering bundar kecipping setnya tinggi-tinggi tetapi tidak sempurna jemping set error dari saudara Ari sehingga poin pindah pada angka 12-11 purna salah satu pemain yang didatangkan dari Cipatuja Tasikmalaya ini angkat 1-2 kembali lagi-lagi tidak sempurna umpan-umpan bola yang dilakukan oleh saudara Yusmi tendangan tip out yang langsung dipinta oleh pesiar dari tim Bang. Ya, kembali ke lapangan pada angka 13-11 masih tetap bola sebenarnya dikuasai oleh nomor punggung 7 saudara Christian sudah ada Awan di sana umpan Yusmi kembali Tawan otak terlagi atau sebaik di sana Tawan tidak sempurna atau tidak masuk tapi dulu menyangkut di bibir net menambah poin pada angka 14-11 masih tetap saudara Purna sudah ada Awan di sana umpan 1-2 kembali Dodi tidak tipu yang dilakukan masih bisa diantisipasi kembali saudara Purna angkat 1-2 kembali Dodi lagi-lagi praktik yang dilakukan masih ada Anggi di sana tetapi lagi-lagi melayang keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 12-14 nomor punggung 12 Dodi lari kecil ke belakang turun ke bawah dengan senyum-senyum sedikit siapakah yang akan dituju pada angka 12-14 melirik ke kiri kanan sudah namun tinggi ada siapa gerakan di sana Yopi angkat 1-2 kembali Satria lagi-lagi spike dari Satria melebar 1 meter dari pinggir lapangan menambah poin untuk anak-anak dari tim Bangsa pada angka 13-14 masih tak pola sebenarnya dikuasai oleh saudara Dodi melirik ke kiri kanan pada angka 13-14 sudah melalui tidak ada siapa gerakan di sana angkat 1-2 kembali Angge lagi-lagi blok upper yang dilakukan tetapi bolanya keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 15-13 masih tak pada angka 15-13 kembali inilah dia saudara Satria sudah ada Dodi di sana angkat 1-2 kembali Tawan tidak tipu yang dilakukan oleh saudara Tawan lagi-lagi cukup sempurna sehingga poin pindah pada angka 14-15 Asep Leon bergeser ke belakang turun ke bawah sudah melambung tinggi ada siapa gerakan di sana Purna angkat 1-2 pukul Alau kembali hanya di spike dari sektor back saudara Alau yang cukup sempurna poin bertambah pada angka 16-14 dan tidak lupa jalannya pertandingan open 2 ya kembali ke lapangan pada angka 16-14 kembali inilah dia saudara Alau melirik ke kiri kanan menimbang-nimbang sulit bundar sudah ada siapa Arif di sana angkat 1-2 kembali Tawan gerak itu yang dilakukan masih bisa diantisipasi kembali Anggi penyelamatan bola lagi-lagi gerak itu yang dilakukan secara Anggi cukup sempurna sehingga bertambah poin pada angka 17-14 dari kecil ke belakang turun ke pada angka 17-14 kembali Alau sudah ada Dodi di sana angkat 1-2 pukul kembali penyelamatan bola Yusri ke daerah lawan umpan 1-2 pukul kembali gerak itu lagi-lagi yang dilakukan masih bisa diantisipasi kembali Anggi lagi-lagi spike dari seorang Anggi menambah poin pada angka 8-14 empat angka akan tertinggalan anak-anak dari tim Bangsa pada set yang ketiga kembali saudara Alau melirik ke kiri kanan sudah ada siapa gerakan di sana angkat 1-2 penyelamatan bola dari saudara Awan masih bisa diantisipasi kembali Diki umpan 1-2 kembali Kristol lagi-lagi spike yang dilakukan oleh saudara Kristol dengan bola-bola back attack yang cukup sempurna sehingga bertambah poin pada angka 19-14 masih tetap saudara Alau nomor punggung 11 pemain dari Pantai Selatan melirik ke kiri kanan
sudah mungkin ada siapa Arif di sana. Angkat 1-2 pukul kembali tawan. Sudah tiga yang dilakukan. Masih bisa diantisipasi kembali Chris John. Lagi-lagi bertambah poin. Bertambah poin pada angka 20-14. 6 angka akan tertinggal anak-anak dari tim bangsa pada set yang ketiga. Kembali saudara Alo. Sudah mungkin ada awan di sana. Umpan 1-2 kembali awan dikatakan kidalnya. Masih bisa diantisipasi kembali ada siapa gerakan serangi. Penyelamatan mulai dilakukan. Angkat 1-2 kembali Dodi. Back attack yang dilakukan. Pukul angke. Lompat perlagi yang dilakukan. Kurang sempurna dari saudara Tawan menambah poin. Bertambah poin per angka 21-14. Ini kan tim out lagi-lagi diminta oleh Opasial. Kembali kembali dia saudara Tawan. Kehiri ke kiri kanan. Sudah ada siapa gerakan di sana. Angkat 1-2 kembali Opi. Lagi-lagi poin pindah pada angka 22-15. Nomor punggung 2 Anggi. Lari kecil ke belakang turun ke bawah pada angka 22-15. Sudah belum ada Asep Leon di sana. Angkat 1-2 kembali Arek. Lagi-lagi baik yang dilakukan kembali Kristen. Tetapi lebih dulu bola mengenai saudara nomor punggung 2 center adalah dari tim bangsa saudara Yusti. Sehingga poin pindah pada angka 23-15. Masih tetap saudara Anggi. Sudah ada siapa gerakan di sana. Angkat 1-2 kembali Arif. Selamatkan bola yang dilakukan saudara Arif keluar lapangan. Bertambah poin pada angka 24-15. 1 angka ke depan. Anak-anak dari tim Pantai Selatan akan memetik kemenangan pada set yang ketiga. Kalaulah anak-anak dari tim bangsa telah kesalahan. Tetapi lagi-lagi poin pindah pada angka 16-24. Kembali inilah dia saudara Awan. Sudah belum tiga ada siapa Christian di sana. Angkat 1-2 kembali Christian. Lagi-lagi spike dari saudara Christian keluar lapangan. Bertambah poin perangkat 17-24. Masih kembali ada siapa gerangan di saudara Christian. Umpan 1-2 pukul kembali Anggi. Lagi-lagi penyelamatan mulai dilakukan habislah sudah. Pada set yang ketiga pada angka 25-17 terjadi 2-1. Yang sementara dimenangkan oleh tim dari Pantai Selatan.